Okey, ini kita pintu masuk ke Pelabuhan Balikpapan. Mau ke kapal, Pak? Kapal mana? Yang ini, ke Surabaya. Mau ke kapalnya? Iya. Lewat di depan Pelni. Oh, di depan Pelni ya? Ya, oh iya. Ya. Bisa keluar sini lagi ya? Bisa. Oh iya, makasih ya. Ternyata salah masuk. Kita harus ke Pelni. Iya. Ini Pak, mau ke kapal Surabaya? Masuk sini. Oh iya. Dharma Kartika. Oh, ini kapal kita. Kita akan bersiap naik ke kapal. Sekarang kita harus nanya ke siapa? Enggak tahu harus nanya ke siapa. Hah? Itu kali di sana tuh di atas. Belum? Oh iya, terima kasih. Oh, belum. Oke, kita harus ngantri di sini ternyata. BPKB-nya udah? Ya, masih. Mundur apa? Iya. Iya. Lihat lagi. Oh, maju lagi. Sip. Ini saya cabut dulu bentar. Saya bawa aja. Oke. Ini kunci stang apa, Mas? Enggak apa-apa. Kunci stang. Apa? Di kunci stang. Enggak usah. Oh, enggak usah. Nah, iya. Kelas 3. Nih. Geladak. Ini area depan. Ternyata masih bongkar muat. Truknya masih ngantri. Ini depan kapal. Masuk ke dalam kapal. Untuk tiket Dharma Kartika dari Balikpapan ke Surabaya untuk motornya Rp450.000, pas pelabuhannya Rp36.000. Terus orangnya Rp300.000, pas pelabuhannya Rp17.500. Totalnya 1.121.000 untuk satu kendaraan motor dan dua orang penumpang. Oke, kita room tour. Kita mulai dari mana ya? Oh, dari kafetaria. Di sini kafetaria. Ini
ini kita kesini. Oke. Dar Makartika oke. Nah, iya. RCTI. Mau itu yang mati. Dadah, Dar. Dar Makartika. Dar Makartika mana nih? Dar Makartika 9, Surabaya Balikpapan. Cuma satu ini ya? Cuma satu. Jurusan Balikpapan. Surabaya. Surabaya. Mantap, mantap. Udah jadi. Udah di atas. Di udah tadi yang tadi yang pertama tadi ganti ya mukanya. Udah di kafetaria belakangnya nggak apa-apa kan, di belakang situ yang kursi panjang tadi saya di situ. Oke, siap, jalan-jalan dulu Pak. Siap, silakan. Oke. Wow, area tempat main sini. Oke, kita jalan ke bawah. Yang gue cari tetap kafe. Oh, ini ruang ekonomi. Tempat tidur ekonomi di sini. Ternyata di sini masih ada tempat parkir. Keren ini. Kapalnya luas banget. Oke, ini tempat parkirnya Dharma Kartika. Oke, masih kosong banget. Ini motor gua. Mantep. Oh, ternyata di bawah masih ada, men. Ini keren banget kapalnya. Oke. Ini toiletnya. Ada showernya. Toiletnya duduk, ini mantep nih. Ikan loncat barusan.
tempat air panas. Masuk yang lihat. Kan lihat doang. Buntutnya kapal di sini. Ini kerasa banget soalnya di bawah itu mesin. Jadi di sini kerasa banget. Tapi di sini tempat parkir. Kalau misalnya di bawah penuh, di sini bisa parkir. Anjungan kapal. Haluan.
ikan sehari dua kali. Hari ini yang pagi ikan. Yang pagi ikan, nanti nggak tahu yang siang. Biasanya sih beda. Kalau kemarin telur. Enak. Iyalah ikannya seger, dapat mancing di luar. Iya. Naik pesawat mah kagak dapet, kecuali Garuda. Kagak dapet makan. Ini menu makan sore. Dapat semangka, ayam tepung, ayam kentaki, sama sayur sop.